Pertama-tama kita siapkan 2 centong minyak sayur. Lalu masukkan bumbu raciknya 1 bungkus. Kemudian 1 batang serai. Lalu daun salam. Lalu kita tumis sampai harum. Kemudian ayam yang sudah dicuci bersih ya kita masukkan. Aku pakai 1 kg saja. Oke, kita masak setengah matang dulu sampai keluar air dari si ayamnya ya. Kalau udah keluar air dari si ayamnya, lalu masukkan bumbunya, penyedap, gula dan lain-lain. Nah, ini kita biarkan dulu ya sampai setengah matang. Lalu masukkan gula merahnya secukupnya, gimana selera aja. Oke. Ya, ini udah keluar minyaknya ya. Seperti ini tandanya udah setengah matang. Lalu kita tambahkan santannya, 1 aja, 1 bungkus cukup ya. Dan ini aku masak kering, dan ini untuk airnya secukupnya aja supaya ayamnya matang aja ya untuk direbus. Oke, kita biarkan dulu sampai benar-benar matang dan kita tutup. Nah, kalau udah seperti ini, udah airnya surut, tandanya ini udah matang. Nah, ini tandanya udah matang ayamnya ya. Lalu kita siapkan untuk disajikan dan untuk dinikmati. Ini cocok juga untuk resep lebaran, tinggal airnya ditambah aja ya kalau mau, boleh. Ya, cukup sekian dulu di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.